Welcome to channel GS Gaming. Hari ini aku akan membagikan tutorial cara mengaktifkan paket WinTrey, apalagi yang khususnya orang sering jalan-jalan ke Eropa, terutama di negara Italia. Apabila kalian membelikan kartu WinTrey ini, tidak semua aktif secara otomatis. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka dulu pesan. Apa setelah kita memasang kartu, apabila kita sudah mendapatkan pesan seperti ini, Gracia telah membeli kartu, terus katanya kita paket Anda telah aktif 100 giga. Setelah dapat pesan kayak gini tapi kita masih belum bisa menggunakan paket, baik, kita akan mengatur secara manual. Kita balik ke pengaturan. Terus kita pilih SIM data seluler. Kita pilih kartunya SIM 1 WinTrey. Terus kita ke nomor HP, kalau mau masukkan terserah, masukkan malah lebih bagus, lebih baik. Kita masuk ke jalur akses. Terus kita masuk ke plus. Kita plus, kita buat baru aja ya. Memang udah ada tadi, tapi kita buat baru lagi. Kita masukkan di sini Win Internet. Oke. Di bawahnya kita buat internet.win. Oke. Setelah itu kita simpan. Nanti kita balik ke asal, ke awal, deaktif paket kita. Oke, apabila udah muncul sinyalnya seperti ini, berarti internetnya udah jalan. Oke, terima kasih.